pagi teman sahabat Peli Pabian 78 di tanggal 13 April ya 2022 saya berada di kantor perwakilan Sinar Jaya. Ini udah terparkir ya. Seperti biasa di pagi hari bus Sinar Jaya terparkir di loket ya. Nah, ini tujuan Palembang, Jakarta, Bandung. Nah, ini sekedar info ya teman-teman. Update tarif pusla ya, di mana kemarin sudah kita infokan di tanggal 14 sampai 21 itu 500.000. Nah, ini sudah terinfo kembali dari kantor perwakilan dari Mbak Dwi ya. Per tanggal 22 sampai 24 itu harga 650.000 ya, teman-teman. Tanggal 25 sampai menjelang Lebaran ya, di tanggal awal Lebaran 800.000 ya teman-teman ya. Ini kondisi di Palembang berapa hari ini hujan, banjir di mana-mana ya teman-teman ya. Nah, itu di seberang dari Sinar Jaya sudah siap-siap ya untuk bus Epastar The Sultan akan tujuan ke Bandung ya, sama bus Sumber Jaya bus 2 ya, SJ27 nomor lambungnya ya, tujuan ke Ciamis Sumber Jaya. Nah, ini ruang tunggu Mbak Dwi sudah standby di loket ya, untuk review ulang ya bagi teman-teman yang mau datang langsung ke loket Sinar Jaya. Ini ya penampakan loketnya ya, ada kopi, teh gratis, air mineral untuk yang ngantar maupun penumpang. Ini ya situasi di pagi hari ya, masih sepi karena keberangkatan jam 1 siang. Oke teman-teman, informasi ya baru kita dapatkan. Jadi untuk yang tanggal 25 sampai dengan 1 Mei itu 800.000 ya teman-teman. Nanti kalau yang untuk tanggal 2 kita akan infokan lagi ya, kalau ada kabar dari loket. Ini penumpang sudah ada yang check-in ya teman-teman ya. Loket dari Sinar Jaya ya teman-teman, di samping dengan PD Manis ya. Nah, ini bus lagi dicuci ya, dibersihkan, kru sopir lagi istirahat. Situasi jalan di Palembang udah mulai padat ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.